Alright, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Rock da 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 da. Your turn. Another good time. Da 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 da. SMPN 3 Porong Sidoarjo. Surya Sakti Tour and Travel. Held your hand in a dream I had in New York, but I never turned around to see your face. Two drunk kids on a boulevard, you faded, woke up to another empty bed. Now I'm choking, no one knows how I feel. Now you're gone, I don't know. I miss your smile like the deserts miss the rain. 10,000 tears, but you would dry them all away. If I could make tomorrow yesterday, 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 tomorrow yesterday. Stars just friends. Watch the moonlight dancing on the water, cause I see your face in everything. Now I'm choking, no one knows how I feel. Now you're gone, I don't know what's real love. I close my eyes and make tomorrow yesterday. I miss your smile like the deserts miss the rain. 10,000 tears, but you would dry them all away. If I could make tomorrow yesterday, 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 tomorrow yesterday.
gimana kabarnya? Kok podo ini sih ya? Kok suaranya kurang menggeregari loh? Maksudnya itu kan? Emang tadi berangkat jam berapa sih? 4:01 Pagi jam 1 Ayo, sekali lagi tak ulangi yang keras ya suaranya ya. Bareng-bareng sentak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya berhubung kita sudah berdoa dipimpin sama Bapak Ibu guru ya. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Putra. Di sini saya sebagai perwakilan dari Surya Sakti Tour and Travel. Tahu nggak Surya Sakti Tour and Travel? Singkatannya apa? Surya itu kita ambil dari cahaya matahari. Gimana sakti kan cahaya mataharinya kan sakti kan ya? Ya jadi kita ambil nama Surya Sakti dari sinar matahari. Oke, di sini saya ditugaskan sebagai tour leader dalam perjalanan kali ini. Jadi kalau semisal kalian minta apa-apa atau butuh apa-apa, bisa bilang ke saya selaku tour leader yang bertugas. Saya di sini nggak sendiri. Di bis ini saya juga dibantu oleh rekan saya yang paling depan yang pakai seragam seperti saya. Perkenalkan, namanya Mas Andi. Halo dong Mas Andi. Saya hello dong. Berdiri dong. Biar pada kenal semua sama Mas Andi. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Sip. Kok lemes gini sih? Halo. Hai. Yang belakang. Hai. Yang tengah. Hai. Depan. Hai. Halo. Hai. SMP 3 Porong. Hai. Kurang. Ini punya yel apa belum ini? Lupa. Hah? Loh kok lupa? Belum dibikinin? Yuk bikin yuk apa? Enaknya bikin apa? Belakang yang cowok biasanya? Halo? Bikin apa? Yel apa? SMP 3 Barang? Caya. Kayak India John. Apa yang India John? SMP 3 Porong, bis 1, gak bahaya tak? Gimana? Masuk enggak? Apa? Yuk, bikin yuk. Bikin happy yuk, apa yuk? Ayo. Kanan kirinya dicek, tulang pergi wujudnya harus sama. Gak oleh kok wujudnya berubah jadi kucing, gak oleh. Kocomu mau tukar no kucing, gak oleh. Ya sudah lengkap, belakang aman, tengah aman. Baru suara nih rek, ngeluh tak? Aman, depan aman. Oke, kita lanjut, semoga diberikan kelancaran selama perjalanan. Ini ada NFC.
sekian lama. Apa itu, Rek? Terpendam rasa cinta. Aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku. Ada kasih birunya cinta. Semoga abadi seperti birunya langit. Thank you.
Berapa nih?
Itu? Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Kengen kabare? Asu. Ada yang asu? Asu. Siapa? Tegar. Tegar lagi asu ya? Oh yo, asu ini kenapa? Hah? Ropi. Loro pikir. Loro pikir. Apanya yang loro pikir? Jangan, oh pikiran sakit. Ngapain kecil-kecil pikiran sakit? Ngojo toh ya. Iya, masih muda. Jangan ruwet-ruwet. Tugasnya belajar, belajar dan belajar untuk meraih prestasi nantinya untuk masa depan itu. Ya. Oke, di kesempatan hari ini, tepatnya di hari terakhir wisata di Pulau Dewata Bali sebelum kita lanjut perjalanan tujuan kita ke beberapa tempat hari ini sekaligus pulang menuju ke Porong. Mari kita menundukkan kepala sejenak ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Senang sekali pagi hari ini kok masih bisa dipertemukan ya kembali dalam keadaan sehat, kurang satu apapun ya. Amin. Astokara semuanya sehat dari depan sampai belakang ya. Dan juga informasi tertib di hotel. Dan tadi malam tidur jam berapa? Oh, jam 11 aman ya. Masa langsung tidur? Emang gak mandi? SMPN 3 Porong Sidoarjo. Surya Sakti Tour and Travel. Ara. Akak-akak itu kayak gitu-gitu saya.
sampe nyambung ceritane. Please don't dance. Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, ada adik. Iya, agak telat dikit ya. Karena ada miss apa namanya itu ya. Kesalahan ya untuk kalian ya, teman-temannya beberapa. Dan untuk hari ini ya, adik-adik, kita akan mulai untuk perjalanan berwisata serta kunjungan ya di Pulau Bali, Pulau Dewata ya. Selamat datang, saya ucapkan untuk keluarga besar dari SMP Negeri 3 Porong ya. Dan selamat berwisata selama 2 hari dari hari ini ya. Kemarin semalam kalian sudah datang ya. Ya, hari ini dan besok ya untuk wisatanya, jalan-jalannya di Pulau Bali, Pulau Dewata ya. Bersama saya untuk bis 2 ya. Kita kenalan dulu atau sudah kenal? Oh, kenalan dulu, oke. Tapi sebelum kenalan, minta waktu sejenak ya deh ya, untuk doa bersama dulu ya. Karena perjalanan hari ini start dari pagi, nanti selesainya malam, baru balik hotel ya. Silakan siapa yang biasa mimpin doa. Pendek aja. Kenapa pendek-pendek senangnya? Yang panjang aja ah. Ya, yang panjang dulu ya. Oke, yang panjang dulu ya biar rezekinya tambah panjang. Amin ya. Oke, dikasih yang panjang dulu ya, nama panjang saya. Siap-siap ya. Kalau kurang panjang boleh dipanjangin sendiri ya. Boleh tarik depan, boleh tengahnya, boleh belakangnya ya. Oke, nama panjang saya Niluh Putu Sastrini. Iya, pintar ya, diingat ya, dicatat ya, dia nggak lupa. Karena kan nama awal semua mungkin sama ya, kalau orang Bali ya. Jadi itu panjangnya, kalau kurang panjang, panjangin sendiri deh ya. Boleh tarik depannya, tangannya boleh, belakangnya juga boleh ya. Mau putunya, mau miluhnya, itu silakan ya. Dan kalau kepanjangan, kalian juga dikasih yang pendek ya, biar simpel manggilnya ya, biar enak ya. Boleh panggil putu. Putu kuya po, putu ayu dijual keliling ya, sama di Bali juga ada putu ayu dijual keliling ya. Tapi sekarang udah nggak numpak sepeda lagi, numpak motor dia, kenceng larinya. Kalau dulu kan naik sepeda, numpak sepeda ya. Nah sambil teriak dia ya. Bukan hanya orangnya depresi tapi bis juga ya. Jadi tolong taati aturan yang berlaku ya. Nanti kalian membawa cap jelek karena nanti efeknya kunjungan berikutnya. Jaket nggak boleh, taruh jaketnya. Jangan lupa nanti setelah selesai kunjungan ya, setelah selesai kali ini kalian udah untuk keluar kan, kalian langsung ke bis ambil baju ganti, baju salinnya diambil ya, langsung ganti ke kamar mandi, oke? Karena perjalanan Kota berikutnya itu langsung menuju ke pantai Bandawa. Itu perjalanan dua jam ya. Kami persilakan boleh beristirahat di ruang tunggu kami ataupun tidak. Ya.
dari SMP Negeri 3 Porong. Sebelum kita melaksanakan kegiatan lebih lanjut, ini kami akan menyampaikan beberapa hal, khususnya mengenai tata tertibnya yang nanti harus Bapak Ibu karena semua tarik kalau melaksanakan kegiatan ini. Diperkenalkan diri dulu untuk seluruh rombongan. Saya Wandi Arjana. Hari ini kebetulan saya diberikan tugas untuk menerima support. Untuk tata tertibnya nanti yang harus ditaati bagi seluruh rombongan, apabila masih ada yang menggunakan pakaian di luar pakaian seragamnya, itu yang menggunakan celana pendek, kaos oblong maupun sandal jepit, mohon maaf, hanya bisa sampai di parkiran ini, tidak bisa ikut masuk sampai ke dalam. Karena untuk bisa masuk ke area di sana seperti ini yang sama sering tadi, ya ukur itu, mereka diharuskan menggunakan pakaian yang sopan. Tunggu pemasuk. Jadi untuk sesi bertutup boleh nanti dilaksanakan di depan grup kori kami. Cowoknya gimana cowoknya? Halo? Cowok? Cowok? Udah lengkap? Belum saya Eva ya. Halo? Cowok? Mana suara cowoknya? Udah lengkap? Tolong dilengkapi. Amit. Untuk ceweknya lengkap? Barang-barang aman semua. Aman. Oke. Okay. Ya barang bawaan maksudnya ya, HP, tas, apa itu sebenarnya milik kalian ya, amankan semua. Ya oke okay, adik, selamat tinggal istana tampak siring ya. Ya oke. Okay. Untuk itinerary selanjutnya kita akan eksplor menuju ke Bali Selatan, yaitu menuju sebuah tempat pembuangan orang-orang termiskin, yaitu pantai apa nih? Pintar Pantai Pandawa ya. Bagaimana tadi kelilingnya? Seru. Bagaimana, bagus nggak istananya? Bagus ya. Terus sudah lewat jembatan gini persahabatan? Nggak bisa, kenapa? Soalnya tua, sudah tua. Oh jembatannya sudah tua. Oh ya benar juga. Di sebelah kanan ini ada ya. Dia hanya mengikuti jarak setapak. Di mana sebelum dijadikan objek wisata pantai, pantai ini hanya dipergunakan sebagai pembudidayaan rumput laut dan pembuangan abu jenazah ya. Nah inilah adik, jalan ini, tebing ini yang dibongkar dijadikan jalan yang kita lewati ini ya. Kanan kiri tebing ini dibongkar, diturunkan ya, dijadikan jalan sehingga sampai menuju ke kawasan pantai ya. Ya luar biasa pemandangan yang sangat bagus adik di kawasan Pantai Pandawa ini ya. Iya, Pantai Pandawa. Yang berada di kawasan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ya. Ya, sebelah kiri, patung-patung keluarga Pandawa termasuk seekor tikus sebagai penyelamat. Nah, itu seekor tikusnya. Dan ini patungnya Dewi Kunti, Ibu Pandawa. Ini putra pertama yaitu Dharmawangsa Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Oke, kita punya waktu di sini 1 jam pelajaran. Sekarang sudah jam 1, jam 2. Thank you.
tiga. Guys, halo guys, mau kejegur guys. Untuk adik-adik, itu yang dipanggil Google. Karena beli lihat ini rupanya sangat senang main air. Tolong perhatikan rambu yang terpasang di pantai kita. Kalau ada bendera merah yang bergambar tengkorak, berarti di tempat. Ingat YouTube-nya namanya Bang Za. Oh, nanti kalian akan ketemu di dunia Bang Za, oke? Oke, kalau begitu ya. Dan tolong keluarkan senyumnya yang paling manis ketika nanti akan dilakukan perekaman. Siap? Siap. Sekarang sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Spendrift. Ramaikan tangan semua. Mantap sekali. Terima kasih. Acaranya kita lanjutkan sekarang ke Puja Mandala. Jadi Puja Mandala ini adalah sebuah tempat ibadah dari 5 agama yang ada. Perkembangan dan pembangunannya seiring dengan dibukanya kawasan wisata Nusa Dua. Pertimbangannya nanti karyawan yang bekerja di sana, selanjutnya tamu-tamu yang menginap di sana, pasti latar belakangnya berbeda-beda. Goyangnya mana? Lagi video itu. Tajamu udah video. Gak apa-apa kena angin di sini. Angin. Ambil baju ganti di sini. Bisa apa-apa? Ya, tak bisa. Halo.
Halo. Mantap, mantap. Baik, Pak. Ular suci. Ular ya, Pak? Iya. Sentuh dulu biar cepat, cepat-cepat dia akan dapat. Ayo. Semoga dilancarkan semua nanti. Sukses jalan ke Bali. Ya, latihan sekarang. Ayo yang lain. Masih yang lain. Yang lain. Ayo. Ada duanya terus. Ini mumpung surut loh, bisa lihat ularnya. Ya, cepat, sore dia pasang. Ya, pegang cepat, cepat-cepat dia akan dapat ya. Pada gangguan apa akan lembut, ularnya lembut. Mbak lihat sini, Mbak. Mbak lihat sini, Mbak.
Duh, Kak lihat sih ini tadi. Sama kalau orang Bali dan bawa sesaja naruh biar duit itu secari namanya. Belakang ini, belakang. Ini sini, belakang. Jenis apa? Kayak uling ya? My feet are aching, and your back is pretty tired. And we've drunk a couple bottles, babe, and set our grief aside. The papers say it's doomsday, the button has been pressed. We're gonna nuke each other up, boys. Old Satan sends and prayers, and here it is.